Halo Sobat DP. Bikin cembur aja ya, Pravin Jordan dan Melati Dev Octavianti ini. Sayangnya momen romantis mereka berdua udah jarang dilihat nih. Bersamaan dengan performa mereka yang menurun, seakan-akan momen romantis mereka tinggal kenangan. Nah, spesial untuk kalian, Anin udah ngerangkum nih momen-momen romantis mereka berdua dulu. Penasaran gimana harmonisnya mereka berdua kala itu? So, simak aja video berikut ini. Let's go! 1. Melati tiup mata Pravin. Kita buka dengan momen yang paling bikin baper badminton lovers Indonesia. Momen ini terjadi di round 32 kejuaraan dunia BWF 2019. Setelah laga kontra Yakub Bitman alias Beta Basova selesai, terlihat ketika berada di pinggir lapangan, Melati tiba-tiba mendekat ke wajah Pravin. Tentu saja, kita dibuat salah fokus ngelihatnya, karena Melati tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajah Pravin. Dikira bakal ciuman, rupanya Melati meniup mata Pravin yang kelilipan. Tapi melihat itu, pastinya Sobat BP baper tingkat tinggi kan? 2. Pelukan mesra dan pegangan tangan. Setelah berhasil mengalahkan wakil Cina, Zheng Siwei Huang Yaqiong di Yonex French Open 2019 dan keluar sebagai juara, disinilah momen romantisnya mereka berdua terlihat lagi nih Sobat BP. Selebrasi kemenangan mereka berdua dihiasi dengan pelukan hangat dari keduanya. Tak hanya itu saja loh Sobat BP, momen yang paling bikin baper terjadi saat seremonial penerimaan hadiah. Dahani couple pegangan tangan di atas panggung nih Sobat BP. Aduh, bikin baper aja ya. Apalagi momen ini terjadi di kota Paris yang disebut-sebut sebagai kota cinta. 3. Selebrasi juara. Momen selanjutnya terjadi di final Denmark Open 2019. Momen bahagia tentunya dirasakan Dahani couple di laga ini. Bagaimana tidak? Selama dipasangkan sejak tahun 2018, mereka selalu berada di posisi runner-up. Namun di laga ini, ia berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Wang Yili Huang Dongping. Kebahagia pun sangat nampak di raut wajah mereka berdua. Saking senangnya, mereka pun berpelukan sangat erat di hadapan ribuan penonton loh, Sobat DP. Aduh, nggak kuat lagi deh, Andin ngeliatnya. Bikin iri aja. Tak hanya sekali, momen selebrasi mereka berdua berhasil membuat badminton lovers Indonesia dibikin baper. Di final All England 2020 kemarin, Dahani couple juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan wakil Thailand, dicapul Povaranukro Sapsire Teratanachai. Kalian jangan iri ya, lihat momen yang satu ini. Terlihat setelah laga selesai, Pravin yang sujud syukur langsung dihampiri oleh Melati dan langsung diberi pelukan hangat. Andin gak bisa berkata-kata lagi nih Sobat Beb, melihat keromantisan mereka berdua. 4. Tukaran raket. Masih di All England 2020, namun kali ini bukan soal selebrasi lagi nih Sobat BP, tapi momen tukaran raket. Jelang akhir set kedua melawan Marcus Ellis Lauren Smith di semifinal, senar raket Pravin tiba-tiba putus di tengah rally. Tak ingin ada kata putus di antara mereka, Melati langsung aja deh ngasih raketnya ke Pravin. Gini ya jadinya kalau chemistry udah kuat. 5. Candaan Melati yang bikin baper. Hanya si romantis mereka di lapangan loh yang bisa membuat kita iri ngeliat kemesraan mereka berdua. Pada saat latihan pun tingkah laku mereka kadang membuat hati kita panas melihat kemesraan Dahani couple ini. Nah, lihat aja deh candaan Melati ke Pravin. Bikin baper kan Sobat BP? Nah, itulah tadi momen-momen romantis Pravin Melati yang bikin Andin nangis lihatnya. Soalnya terlalu romantis guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video bangku penonton selanjutnya. Bye-bye!